Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Kak Jimmy Fotografi. Kali ini kita akan edit foto personal untuk lamaran kerja. Oke. Pertama kita pilih fotonya, lalu kita drag ke Lightroom, langsung aja klik import, lalu develop. Sebelum kita memulai edit, kita perhatikan dulu gambarnya ada noise atau ini. Jika tone-nya sudah sesuai, tidak perlu ditambahkan lagi. Di sini exposure-nya kita tambahkan atau kita kurangi. Teman-teman juga bisa menyesuaikan exposure atau kontras sesuai yang diinginkan. Di sini kita akan membuat fotonya benar-benar nyata seperti aslinya. Kita di sini hanya merubah tampak jelas dan juga tonnya lebih berwarna sedikit saja, lebih berwarna sedikit. Lalu kita berlari ke lens correction ya. Kita di sini remove, klik remove ya. Atau bisa kalian klik, kalian menggunakan kamera apa. Perbandingannya sebenarnya udah pas. Jika sudah pas kalian bisa export. Kita export, klik kanan lalu export. Lalu di sini kalian bisa menentukan di mana file kalian akan disimpan, specific folder. Saya akan menyimpan di folder A. Oke. Kita juga di sini bisa mengatur ya, mengatur ukurannya. Kita kasih 300 dan juga mengubah namanya ya. Kita pilih custom aja ya. Oke, kita kasih nama sample. Oke, segini cukup. Kita klik export. Ini dia teman-teman hasilnya. Sampai berjumpa lagi.